Hai teman-teman, assalamualaikum. Welcome to my channel. Teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Teman-teman, kali ini saya mau masak salad potato atau salad kentang. Ini dia bahan-bahannya. Ada 1 buah kentang yang udah saya rebus ya teman-teman. Kentangnya ukuran yang agak besar ya teman-teman. Ini ada 2 butir telur yang udah saya rebus juga. Dan ini ada daun salad Cina. Dan ini ada limes. Dan ini ada mayones. Mayonesnya boleh merek apa aja ya teman-teman. Dan ini ada fresh milk. Fresh milknya juga boleh merek apa aja. Dan ini ada gula pasir. Keep stay tune ya teman-teman. Kita mulai sekarang ya teman-teman. Karena kentang sama telurnya udah saya rebus, jadi sekarang kita tinggal ngeracik krimnya aja ya teman-teman. Krim saladnya. Ini dia mayones. Saya tuang di mangkok ya teman-teman. Ini mayonesnya kira-kira aja ya teman-teman, sekitar 2 sendok makan penuh. Lalu saya taruh susu ya teman-teman. Lalu kita aduk ya teman-teman. Oh iya teman-teman, susunya secukupnya aja ya teman-teman, enggak terlalu banyak. Pokoknya susunya diagak-agak aja. Saya tambah lagi sedikit ya teman-teman. Ini kayaknya udah pas. Lalu saya taruh sedikit air lemon. Sedikit aja ya teman-teman. Kalau nggak ada lemons atau limes, bisa juga pakai cuka. Lalu saya taruh sedikit gula pasir. Lalu kentangnya saya masukin ya teman-teman. Ini dia teman-teman, udah saya taruh di piring. Lalu kita taruh telurnya.
Ini kita tuangkan lagi krimnya. Ini dia teman-teman, salad potatonya sudah jadi. Ini bikinnya sangat mudah sekali ya teman-teman. Thanks for watching ya teman-teman. Assalamualaikum.